Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya alhamdulillah pada pagi ini dalam rangka sokongan bersama dengan YB tempatan untuk kita melihat dari segi memastikan perbekalan makanan terutamanya dalam musim COVID ini cukup untuk rakyat Malaysia. Jadi alhamdulillah pada pagi ini saya di LKIM Kuantan ini dan telah meninjau sendiri bagaimana maknanya perbekalan itu berjalan seperti biasa dan dimaklumkan kepada saya tidak ada sebarang masalah dalam apa ni proses ataupun operasi yang berlaku di pusat ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada apa yang kita sebut sebagai frontliners dalam perbekalan makanan ini, nelayan, pemborong dan tidak ketinggalanlah pihak-pihak berkuasa yang memastikan apa ni kawalan PKP itu berjalan seperti polis, anggota rela dan juga di sini Majlis Perbandaran Kuantan yang membantu untuk mengharmonikan apa ni perjalanan pengoperasian pusat ini sesuai dengan apa ni COVID ini PKP itu sendiri dan jaminan kepada rakyat Malaysia yang diberitahu kepada kita bahawa bekalan makanan ikan ini mencukupi untuk negara. Tinggal lagi maknanya kita perlu rantaian pemasaran itu yang diselesaikan oleh kerajaan supaya bekalan yang mencukupi ini sampai kepada rakyat. Jadi yang penting untuk rakyat tahu tidak perlu ada pembelian panik dan sebagainya kerana pengeluaran ikan ini berterusan seperti biasa dan walaupun kita ada had kawalan pergerakan dan sebagainya dia boleh sampai kepada rakyat. Jadi saya tahniahlah kepada LKIM di sini yang maknanya menjadi salah satu pihak yang membantu kerajaan dalam memberikan bekalan yang mencukupi kepada rakyat. Kalau betul-betul yang besar kalau PKP ini disambung pada hari ini kan. Jadi untuk tempoh 2 minggu akan datang, bisa kata ya, adakah bekalan ikan masih ada yang mencukupi atau tidak? Oleh kerana apa ni proses untuk nelayan dan sebagainya berlaku seperti biasa, tidak ada halangan. Bahkan semua pergerakan yang melibatkan urusan perbekalan makanan tidak dihalang dalam pergerakan PKP ini. Jadi kita tidak nampak sebarang sebab untuk kita bermasalah dengan ikan ini, memandangkan maknanya negara kita sendiri mengeluarkan lebih daripada keperluan dalam negara dalam 185,000 metrik tan yang kita keluarkan berbanding dengan consumption bulanannya 155,000. Jadi maknanya kita ada dalam lebih 30,000 metrik tan lebih daripada keperluan dalam negara sendiri. Jadi kita tidak nampak sebarang masalah as long as maknanya benda ini berjalan seperti biasa.